Hai, Assalamualaikum and what's up everyone. Okay guys, untuk video kali ni aku nak share dengan korang satu lagi produk Bumi Putra. Inilah dia, Ayam Percik Mak Wo. Okay guys, inilah packaging dia, Ayam Percik Mak Wo. Yang penting ada tanda halal dan keluaran Bumi Putra. Untuk satu kotak ni dicadangkan hidangan 1 hingga ke 2 orang. So kalau korang nak makan seorang boleh, ataupun nak share dengan your friend ke, isteri ke, ataupun kawan-kawan korang pun boleh juga. So produk ni tiada bahan pengawet dan tiada MSG. So di belakang ni terdapat cara penyediaan. So kalau korang tak tahu macam mana nak prepare benda ni, korang boleh panaskan. So dalam ni ada paket dia, korang panaskan dengan air panas atau guna microwave. Kandungannya dalam 250 gram. Ya, ni expired date lah. Aku unboxing dulu kotak dia. Okey, untuk produk ni dia ayam percik ni dia letak dalam pack macam ni eh. So aku akan prepare dulu. Sekejap lagi kita sambung. Okey guys, ni lah ayam percik yang aku dah prepare tadi. Nampak kuah dia pekat dan agak berminyak sikit. Aku juga sediakan nasi dan telur mata. Tak lupa air mangga aku. Yes. Okay guys, aku pun dah prepare hidangan ni. So kalau korang boleh nampak, inilah ayam dia. Ini ayam dia. Boleh tahan besar juga ayam dia. Dah pecah sikit. Dan bau kuah dia sangat-sangat beraroma dan membaki kat selera. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak berapa pedas. Kalau korang boleh rasa ayam percik kat luar tu dia manis eh. Ini dia tak adalah manis sangat. Apa yang aku boleh katakan, daging dia sangat tender dan juicy. Sedap. Dia rasa kuah dia. Terasa dia punya rempah ratus dia. Memang terbaik guys. Selain nasi, korang juga boleh makan ayam percik Mak Wo ni dengan roti ataupun dengan pulut ke, ikut selera korang. Syahdu gila. Memang power lah ayam percik Mak Wo ni. Apa yang aku boleh katakan, produk ayam percik Mak Wo ni memang sedap dan terbaik. Dan aku suggest kat korang yang nak beli produk ni. Untuk pengetahuan korang juga, produk ni sesuai untuk siapa-siapa yang masih bujang ataupun yang dah berumah tangga. Kalau korang balik daripada office tu susah nak masak ataupun tak ada masa nak masak, korang boleh beli juga produk ni. Senang je nak buat, cuma panaskan aja dan sediakan nasi dan korang ngam. Produk ni juga sesuai kalau bulan-bulan puasa korang nak sahur ke, tak ada masa nak masak. Bulan puasa dah nak dekat ni, 4 bulan lagi. Korang boleh cuba produk ni. Kepada sesiapa yang berminat, korang bolehlah contact nombor yang tertera di skrin ni. Yang ni. Dan juga aku akan sertakan nombor telefon di dalam description. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Dijak Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu.
Apa-apa pun guys, produk Ayam Pecik Mak Wong ni memang terbaik.